Halo, assalamualaikum bosku. Nah, ini ada yang nanya, ini perkembangan si Jimmy Jangkrik yang mau kita modif model Willys, kemungkinan antara model Willys sama kanvas tertutup, tapi ya nanti kita lihat deh, tergantung pesenannya atau saya juga lihat marketnya nih, kira-kira yang cocok di hati apakah modifnya modif Willys ke belakangnya atau kanvas biasa tertutup. Atau kalau misalkan dari kalian ada yang punya saran, boleh di komen aja di bawah video ini, karena ini belakangnya udah dipotong, jadi tinggal mikirin modif ininya aja nih. Kalau misalkan modif Willys, berarti nanti di sini tinggal pasang rangka Willysnya aja sama dikasih kanvas. Cuman kalau model Willys itu di sini akan bolong nih, atau bisa juga sih kayaknya model Willys tapi bisa dibuka tutup, tapi kayaknya kurang ini juga sih, kurang bagus juga. Tapi ya nanti kita lihat deh antara dua kemungkinan itu, modif Willys atau modif kanvas tertutup. Jadi sekarang perkembangannya udah tinggal finishing dempul. Mas bro, tinggal finishing dempul ya? Tinggal finishing dempul. Setelah finishing dempul, cat dasar. Cat dasar. Cat apa sih namanya? Foxy. Nah, habis foxy nanti dihanplas lagi baru cat dasar. Dan ini rencananya kita mau cat warna hijau army metallic. Yang pasti nanti mobil ini pasti bakal keren banget nih bosku nih. Dan di sini juga nanti kita kasih bumper ori Jimmy Jangkrik, kita kasih warna putih, dan velgnya juga kita mau cat warna putih juga bosku. Warna putih, lalu apa lagi ya? Oh ya, ban cadangan tetap kita tempel di sini nih, biar yahut bos yuk. Ban cadangan kita tempel di sini, sama sini kita mau rencana mau kasih jerigen. Kalau perlu nanti sini kita juga pasangin skop sama itu, sama cangkul. Dan pengerjaan dalamnya ini di bawahnya ini bos yuk, kropos nih bos yuk. Tapi ini kita buang habis, pangkas habis. Kita ganti plat baru nih. Plat baru bikin semirip mungkin dengan ori Jimmy Jangkriknya bosku. Jadi nanti kelihatannya ini mobil pokoknya yang pasti keren banget nih. Masuk si lipatan-lipatan di depannya ini juga. Dan ini nanti rencana kita posting dengan harga ya sekitar 40 juta something lah. Karena dengan harga segitu kalian udah dapat Jimmy Jangkrik model Willys atau kanvas, 4x4-nya aktif, dan ini surat-suratnya lengkap bosku. Oh ya, buat teman-teman Terano nih, saya juga lagi rencana mau bangun Terano-nya. Saya mau bikin tubular, mohon maaf nih kayak agak nyeleneh dikit, karena maklum saya biasa main di Jimmy Jangkrik katanya. Jadi begitu saya dapat Terano, saya kepikiran buat bikin tubular Terano kayak gimana ya. Nanti mungkin habis bikin video ini aku kasih perkembangan Terano-nya. Karena kemarin tuh aku coba si mesin sama kaki-kaki Terano-nya masih sangat mantep bosku. Mohon maklum karena biasa main Jimmy Jangkrik Katana standar, jadi begitu nyobain mesinnya Terano, waduh, tenaganya luar biasa. Jadi aku kepikiran mau bikin tubular, dan mudah-mudahan aku dapat 4x4 Terano-nya dengan harga miring. Buat teman-teman Terano boleh info kalau misalkan ada yang jual harga 4 ini ya, 4x4-nya Terano satu set dengan harga miring, boleh. Siapa tahu cocok nanti aku bayarin. Dan yang pasti Terano-nya aku mau bikin nyeleneh aja, kita bikin tubular pipa aja bosku biar mantep. Jarang-jarang juga sih kayaknya saya lihat Terano, karena kelas Terano ini kebanyakan menengah ke atas, jadi kupikir mobilnya masih sangat worth it, bagus banget lah intinya lah. Mudah-mudahan aku juga bisa terus berkembang bosku, meskipun kondisi
perekonomiannya masih belum stabil gitu. Terus apa lagi ya, oh iya bannya juga ini lumayan bos, yuk masih bisa kepake ya. Bannya ini extra grip 31 ya, ring 15 4x4 nya aktif ini bos yuk. Terus apa lagi ya, mungkin video sekarang segitu dulu aja. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Salam buat para pemburu Jimmy Katana seluruh Indonesia bos yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.